masih di COD, cocok oke dangdutan. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, kalau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. COD. Kita
Balik lagi di COD, cocok, oke, dangdutan. Yap, betul banget ya, selain nanti ada Niswa. Hari ini COD kedatangan bintang tamu berikutnya yang tentu saja bisa menjadi inspirasi untuk anak muda di rumah, khususnya dangduters yang nonton hari ini. Langsung aja yuk kita panggil bintang tamu kita selanjutnya. Selamat datang. Halo. Halo, Bang. Wow, tinggi sekali ya. Boleh silakan langsung duduk di sebelah Niswa. Oke, Niswa boleh geser ke sini. Yes. Nah, ini ada dua anak muda yang sangat fresh sekali ya, dan aku masih seumuran sama mereka. Seumuran tahun lalu ya. Nah, ini tadi ada Niswa, sekarang aku mau kenalan dulu dong buat ini bintang tamu kita yang satu lagi ya. Apa kabar hari? Alhamdulillah baik, Kang. Iya, hari gimana puasanya, lancar enggak? Sejauh ini lancar, alhamdulillah. Lancar ya. Yeah. Ini kalau dari potongan-potongan badannya dangduters, dia ini kayak angkatan bersenjata nggak sih? Dan ternyata hari ini adalah Purna Paskibraka Indonesia Kota Serang, betul ya, yeah, hari betul, ya? Betul. Wah, tahun berapa itu hari? Aku di angkatan 2022. Oh, berarti satu tahun yang lalu. Nah, hari sekarang aktivitasnya apa sih selain sebagai Purna Paskibraka? Aktivitas aku sih seperti layaknya seperti pelajar biasa ya. Ya, aku sekolah, lalu aku olahraga, ikut band-band juga gitu. Aku senang situ ya. Jadi intinya, sekarang masih sekolah. Iya, kelas aku berapa sekolah. Hari? Aku kelas 12 sekarang. Kelas 12 ya. SMA. Di SMA mana? Aku sekolah di SMK 5 Kota Serang. Oh, SMK 5. Boleh dada-dada SMK 5. Ini SMK 1, ya, ini SMK 5. Iya, jadi hari ini pelajar di SMK 5 Kota Serang tuh ya. Jadi buat dangduters di rumah yang punya keluarganya sekolah di SMK 5 harus berbangga dan bisa mencontoh hari ini. Siap, ya. Siap. Siapa tahu bisa sama ataupun melebihi prestasinya ya. Terus selain tadi sekolah, hari juga ikut kegiatan olahraga sama band. Olahraganya apa sih yang hari geluti ini? Olahraga aku sih biasanya aku senang di lari. Oh, lari? Iya. Lari aku... dari kenyataan? Bukan. Lari beneran ya? Iya, aku lari. Iya. Pulang sekolah aku biasanya sama teman-teman ya lari gitu, binsik lah. Binsik. Untuk mempersiapkan untuk daftar abdi negara juga. Oh, jadi ada arah ke sana memang. Iya, betul. Ya. Betul, baiklah. Tadi kalau aku tanya, udah tanya sama Niswa nih, tingginya 165 nih. Kalau hari kayaknya lebih, tingginya berapa sih, Har? Kalau aku sih terakhir ngecek ya, waktu itu 178. Wow, udah hampir 180 ya. Luar biasa panasnya aku kalau ngeliat begini. Baiklah, dangduters, ini obrolannya makin seru nih dengan dua pemuda-pemudi berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang satunya dari Paskibraka, yang satunya dari dunia modeling. Wah, ini makin seru banget. Nanti kita akan kulik habis mengenai pengalaman seru antara Hari dan juga Niswa di bidangnya masing-masing ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa juga saksikan COD bisa melalui YouTube channel Sultan TV ataupun fanpage-nya Sultan TV. Jadi kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Tetap di COD, cocok, oke, dangdutan.